الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على مريد يا ودين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين سيدنا حبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم Mawlan san Ibrahimahallahu taala wa adama fi ulumi fi dari ini amin waliqurin walhafizhin yatahallaku bimahasin syia mir radiyati mukmila dan bagi orang yang membaca Al-Qur'an dan bagi orang yang menghafal Al-Qur'an hendaknya dia itu berakhlak dengan akhlak-akhlak yang bagus yang diridai yang menyempurnakan yang sempurna. Jadi usahakan orang yang baca Quran, kita ini baca Quran. Ya, yang hafal Quran berakhlak dengan akhlak yang baik. Jangan sampai baca Quran, hafal, hafal Quran tapi akhlaknya jelek. Jangan sampai begitu. Malu sama Al-Quran. Jadi, hendaknya kita berakhlak yang mulia, kalau bicara biar benar, bersikap biar benar, jangan sampai Al-Quran ada di dada kita, ilmu ada di dada kita, kita berbuat maksiat di depan kita, namanya kita tidak menghormati Al-Quran, kita enggak menghormati ilmu, kalau kita berbuat maksiat di depan ilmu kita maksiat di depan ya Allah menyaksikan kita lama waqa al ala qiraatil qur'ani tatkala terjadi membicarakan tatkala telah terjadi telah jatuh telah terjadi ya pembicaraan atas baca Quran nasaba maka munasabalah ayu bahwa disebutkan mayam bagi apa yang seyogianya lil bagi seorang baca Quran ayat takhallaqu bihi bahwa dia berakhlak dengan ya dengannya dengan apa yang dibaca. berakhlak jangan sampai enggak berakhlak Wahai tasipa dan dia bersifat dengannya dengan apa yang dibaca Al Quran halal kirati ketika membaca. Berakhlak bersifat. Fakola maka ia berkata wali qari'in wali hafizin ila akhirhi yakni annahu bahwasanya yang bagi siogani lqari'in bagi seorang yang baca Quran wal dan yang hafal Quran bagi orang yang membaca Quran bagi orang yang hafal Quran ayat telahlah bahwa dia berakhlak bi mahsinis syami dengan akhlak-akhlak yang bagus perangai-perangai yang bagus kita kan sudah tahu ya, ini begini baik ini begini buruk, yang buruk ditinggal yang bagus-bagus. Ail bagus. akhlaqir <tuh> radiyati <tuh> artinya akhlak-akhlak yang diridai yang diridai. Alati bayyanal Qur'anul Azim was sunnatul syarifatul lati amrazan Nabiyul Karim. Akhlak-akhlak yang diridai yang Al-Qur'an yang mulia telah menjelaskan sunnah yang mulia telah menjelaskan yang telah ditampakkan oleh nabi yang mulia sudah dijelasin sudah diterangin kita sudah dengar kita sudah tahu kerjain yang mulia ini yang jelek ini yang jelek tinggalin yang mulia kerjain fi wal alaniyah dalam keadaan rahasia dan tampak banyak orang enggak ada orang Akhlaknya bagus, jangan banyak orang bagus, nggak ada orang jelek, banyak orang haram, nggak ada orang remeng-remeng. Jangan begitu. Yang tinggiin kita itu adalah Allah, yang taikin pangkat derajat kita itu Allah, bukan manusia. Kita mau tinggi, mau mulia, walaupun di kamar sendiri tetap yang namanya haram haram, ya, walaupun kita di kamar sendiri tetap yang haram haram. Allah melihat kita, kalau kita pengen tinggi pengen mulia tetap haram, walaupun kita sendiri tetap khusyuk, tetap sendiri kita sendiri tetap kita warak dalam kesunyian kita tetap warak. Subhanallah. Baru nanti satu saat. Allah akan pantaskan kita ke makom yang pantas. Paksakan, hmm. paksakan. Al-Irabu walikori'in al-waw <tip> bihasabi makoblaha. Yeah. Walamu lamul ibtidai. kori'un wa mutada'un. Oh, ya. ya. Qari'in qari'in mubtada'un wa li afizin ma'tufun alai atfun khassun ala amin. Izil awwalu yasmalu man la yahfazuhu an zuhri Karena yang pertama meliputi orang yang enggak hafal Quran dari zahir hatinya. Dan yang kedua, wa asani qasirun terbatas alaman yahfazu atas orang yang menghafal anza rikalbi dari zahir artinya wa fi ba'dinasami pada sebagian nas wa bi wa muhafizin wa muhafizin bi dengan mim Fi awal pada awalnya badal lam sebagai ganti lam wa alaihi yakunul makna atasnya dalam maknanya itu wa muhafizin alaihi ay mudawimin wa muwazzabin alaih wa muwazzibin alaih wal anfu yakunu aidan min anfil khasi al ami idil qari'u taratan ya yuhafizu wa yuwazibu al qiraati wa tarutan la yakunu kadzalika ya karena orang yang baca sekali-sekali dia uh, menjaga dia menekuni atas bacaan dan sekali sekali tidak demikian. Wa yatakhalaqu fi'lul mudhari'in wal fa'ilu damir mustatirun ya'udu 'ala al mazkuri min al qari'i wal hafizi wal jumlatu khabaruhu. Wa bi muhasinin wa bi mahasini wa bi mahasini ya muta'alliqun bil fi'li wa huwa jam'u wa huwa jam'u hasanin wa iru maqisin dia itu jamak hasan tidak ya tidak dikias. Wa wa lima ba'dahu min idafati sifatil mausufi ay mahasini. Wa ya jam'u simatin bi tabiati ya waradiyati sifatun aidan li sifatun lazimatin bi antibari wasbiha bil mahasini. ini oh, gampang lah ya. Ayyal min kauni mahasina. Artinya lazim daripada keadaannya itu bagus. Ma'asina antakuna radiyatan. Bahwa ada dia itu ahlaknya diridoy. doi. Ayy maradiyatan. Wa mukmila halun min fa'ili yatakhalaku. Wa muta'alikuhu bima'zupun. Ayatakhalaku bil ma'asini. Berakhlak dia dengan akhlak yang baik. Hala Kaunihi ha, kauni Mukmilan laha والله اعلم يسوع